Assalamualaikum, salam satu dunia. Aku Isfan. So, dah dekat 3 minggu aku tak upload video dalam YouTube. Bukan sebab aku tak ada idea, tapi disebabkan oleh aku terpaksa lockdown dalam bilik hotel ni, terkurung dalam bilik hotel ni. Selepas tu, sewaktu aku dalam bilik hotel ni pula, Perdana Menteri kita umumkan PKP lagi. So, nampak tak? Memang tak boleh nak balik lah. Nak jumpa family aku pun tak boleh. Dan nak siapkan projek aku pun tak boleh. Antara projek yang aku nak siapkan, DIY katil jimat ruang, part kedua. Sebab dekat ruangan komen tu, dah ramai orang bagi tahu bila nak siapkan part kedua. So, inilah kenapa punca aku tak dapat nak siapkan part kedua tu. So, kita tolak tu ke tepi dulu. Video kali ni aku nak umumkan yang aku mungkin akan keluarkan lagu aku sendiri. Tapi mungkin bukan dalam waktu terdekat ni, sebab subscriber aku baru dalam 1,700. Jumlah minima subscriber yang aku akan keluarkan paling kurang lah 5,000. So, korang kena support lah channel aku ni. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe. Kepada yang dah subscribe, tolong share lah. Dan selain daripada tu, video kali ni juga aku nak share macam mana aku buat lagu tu. So, aku buat lagu tu sendirilah. Lirik lagu ni aku tulis tak silap aku lebih 4 tahun yang lalu. So, aku dah peram lama. So, apa lagi? Jom kita tengok. So, pertama sekali, bila kita nak buat lagu, mestilah kena ada apps dia kan. So, aku pakai apps Walkman ni. So, kita buka dulu apps tu. Walkman. Okay, bila kita nak buat lagu, drum ni memainkan peranan penting lah untuk lagu kita. So, kita buka. Alright. So, fikir nada apa yang kita nak. Disebabkan oleh ini lagu pertama aku dan aku nak buat dia simple yang boleh, sesimple yang boleh. Aku dah dapat nada dalam kepala otak aku dah. So, aku akan gunakan nada ni. Okay, kita dah selesai dengan drum, dah record pembunyi drum ni. So, kita pergi ke step seterusnya. Ingat, aku rasa nak jadikan bunyi dia nice tu aku nak gunakan piano. Mungkin aku akan pilih, ada macam-macam pilihan kat sini eh. Akustik ada, bright ada, electric piano ada. Tapi aku ingat nak tekan music box. Lepas tu pilih lah yang mana kita nak. Aku rasa ini yang aku pakai. Okay, tekan butang merah tu kita record. So, korang dengar tak? Simple and nice je bunyi dia. So, aku rasa nak tambah sikit, nak bagi dia level up sikit lagu dia. Jadi aku akan pilih. Macam mana aku nak cakap ya? Aku nak lagu tu kaya dia macam dia padat lah. Dia berseni lah juga kan, walaupun simple. So, mungkin aku akan pilih bunyi yang aku nak jadikan dia grand sedikit. Nak background dia ada bunyi grand sedikit. Okay. So, rasanya dah dapat dah. Okay, lebih kurang kita record dah. Lepas tu, kita pergi ke step seterusnya. Aku rasa ada benda yang tertinggal. Mungkin aku buat penambahan sedikit je lagi. Hub. Rasa macam okey lah. So, kita pergi ke step yang seterusnya. So, aku tak nak tunjuk lagu ni terlalu apa? Terlalu panjang untuk korang. Sebabkan aku tak keluarkan lagi lagu ni. Tapi aku kasih sikit lagi lah. Okay, kita sampai ke step seterusnya yang mana kita perlu rakam suara ni. Jadi aku perlukan earphone.
Masalah sekarang ni, earphone yang aku ada adalah earphone macam ni. So, dia dah siap dengan recorder dia. Dia punya microphone dia kat sini. Jadi, aku tak boleh nak pakai benda ni. So, korang bayangkanlah, bila kita record guna benda ni, jadi audio dia tak cantik sangatlah yang aku harapkan. Tapi tak apa, kita cuba. Sebab ini contoh je. Sebab akan datang, aku akan buat semula dengan lebih baik. Ini hanyalah nak tunjuk kat korang. Mungkin korang nak buat lagu korang sendiri kan? So, apa lagi? Jom kita pergi ke record. Lagu tadi, aku dah produce, dah jadikan MP3. Lepas tu, aku transfer ke dalam phone ni pula. Bluetooth lah, aku transfer dalam ni. Okay, import track. Import track. Aku tadi aku dah save. It's fun finishing. So, kat sini, kalau korang tak nampak, maksudnya cari dekat dalam ni lah, folder kita. Folder Bluetooth kita. So, dah ada dalam ni dah. Apa yang aku perlu buat sekarang ni, aku perlu dengar. Sambil tu aku perlu rakam lah guna yang ada ni. Maafkanlah diriku, terpaksa ku melupakanmu. Kerana diriku tidak mampu, tidak disangka ini yang ku nantikan, pengakhiran dari sebuah penantian pengalaman. So korang rasa macam mana? Okey ke tak? Ya, aku tahu yang aku amateur. Banyak benda yang aku perlu baiki daripada segi suara aku sendiri, susunan tempo lagu aku ni, sebab ada yang awal, ada yang lambat. Yelah, video kali ni hanyalah sebagai percubaan sahaja, bukan yang betul-betul. Dan akan datang, aku tak akan gunakan earphone dan mikrofon yang sedia ada ni. Sebab bila aku gunakan earphone dan mikrofon yang dapat sekali dengan telefon ni, bila aku rekod suara aku, dia banyak menyerap bunyi background dari belakang. Jadi, aku terpaksa letak efek seolah-olah bunyi background tu sebahagian daripada lagu aku. Dan selain daripada itu, jika banyak permintaan untuk aku tunjukkan macam mana cara buat lagu full menggunakan telefon saja, aku akan buat satu video lagi lah. Dan selain daripada itu, terima kasih kerana menonton. Tolonglah support channel aku. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.